Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam saya semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang ingin lebih akrab dengan aku, boleh ya main ke Instagram aku. Follow Instagram aku namanya Mama Diansi, atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku. Terima kasih. Nah, ini seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku di rumah ya mams. Dan tadi aku awali dengan mengantarkan anak sekolah. Dan lanjut ini aku mau ganti spray. Untuk ganti spray itu sebenarnya ini nggak tentu ya mams, tergantung cuaca juga. Kalau dia musim dingin bisa sekali sebulan, kalau musim panas bisa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali ya, nggak tentu ya mams. Nah, ini semalam aku rasa pas tidur itu sudah gelisah ya, sudah gatal-gatal, jadi makanya ini pagi ini aku ganti aja spraynya. Untuk spraynya ini sebenarnya ini ada bed covernya ya mams, tapi aku tidak pernah makainya. Paling itu pas aku pakai malam lebaran aja, kalau aku pakai spray ini aku pasang bed covernya, tapi pasang aja, kalau make enggak. Karena apa ya, kalau malam tuh kadang panas ya, jadi enggak perlu pakai ini selimut gitu, karena kan bed cover kan tebal sekali ya. Dan ini aku lanjut isi tisunya, karena kotak tisu itu sudah kosong, jadi aku refill lagi ya, isi ulang. Dan ini lanjut aku bersihkan untuk lemari-lemarinya, karena kadang tuh anak aku pakai bedak ya di sini, jadi kadang kaca-kaca yang ini lemari bertaburan bedak gitu, jadi makanya aku bersihkan. Dan di sini aku lanjut nyapu-nyapu juga. Untuk nyapu kamar ini aku setiap hari ya mams, pokoknya kalau aku bersihkan tempat tidur ya aku sapu. Lanjut ini aku ngepel juga ya mams. Dan ini kalau untuk ngepel itu tidak tiap hari. Nah sekarang semalam itu kalau pak suami itu malam kadang minta dibikinin jahe ya, jahe digeprek gitu, digeprek, di rendam air hangat sebentar, terus disaring, baru diminum. Jadi kadang pak suami minum di kamar, jadi gelas-gelasnya itu ditaruh di bawah, jadi kadang lengket-lengket gitu, jadi makanya aku ngepel. Dan ini alhamdulillah sudah selesai beres kamarnya, dari mulai ganti spray, nyapu, dan ngepel kamar gitu ya. Nah, ini aku lanjut ke dapur ya, untuk memasak menu makan siang dan malam. Dan ini aku mohon maaf sekali ya mam, kalau aku dubbing itu masih terbata-bata ya kalau bicara, atau masih apa ya, masih kaku gitu ya, jadi mohon maaf sekali, harap dimaklumi gitu ya, karena aku juga bahasa Indonesia itu kalau sehari-hari itu kami di sini nggak bahasa Indonesia ya, kok pokoknya di sini kami bahasa pesisir ya. Jadi kalau untuk dubbing ini aku sangat apa ya, sangat usaha sekali lah, mengusahakan untuk bisa berbahasa Indonesia yang benar gitu. Jadi aku mohon dukungannya sekali dari teman-teman, mohon supportnya juga supaya aku semangat untuk terus upload video ya. Nah, ini selesai curhat ya mams. Ini aku lanjut siap-siapkan bahan yang mau aku masak. Nah, ini aku percepat aja, di sini aku mau masak sup ayam, ada 4 potong ya ayam dan ceker. Ini aku mau sup pakai kentang, wortel, dan ini kacang arcis ya mams. Aku juga kurang kenal ya, ini kacang arcis ya. Ada jahe juga yang aku geprek ya.
Nah, ini ada jahe, ada rempah sop juga. Di sini ada sisa ayam ungkap yang semalam ya, ada sisa. Nah, ini aku mau goreng. Untuk sambalnya aku mau sambal dikit aja, ini cabe sama tomat dan bawang merah. Nah, ini aku ada jagung ya. Ini aku mau bikin bakwan jagung. Dan untuk jagungnya ini aku sudah campur pakai tepung ya, Mams. Di sini aku pakai tepung terigu, tepung beras dan sajiku ya aku campur. Dan ini aku campur juga merica, garam dan penyedap. Tak lupa juga aku campur daun apa? Bawang pre ya, Mams. Nah, ini bawang pre yang sudah aku bekukan. Di sini aku campur juga bawang putih halus ya, setengah sendok makan aja. Dan ini main cepat ya, Mams. Aku gercep aja karena ini aku pakai 2 tungku. Aku lanjut merebus ayamnya dulu terlebih dahulu ya. Di sini aku campur langsung rempah yang untuk sopnya dan jahenya juga. Jadi kalau untuk sop ayam ya aku biasa aja, kalau ada serai aku pakai serai, dan kalau ada lengkuas juga aku bisa pakai lengkuas digeprek ya. Tapi ini karena nggak ada, jadi aku pakai untuk rempahnya itu hanya pakai jahe aja. Untuk periuk sopnya aku pindah ke samping ya. Di sini aku sudah goreng untuk ayam ungkapnya dan langsung aku tutup karena muncrat-muncrat ya, atau meledak-ledak gitulah ya. Nampaknya ayamnya itu kalau diungkap memang sering meledak ayamnya itu. Jadi makanya aku tutup aja daripada habis muka, habis tangan ya, kena minyak panas gitu. Dan ini lanjut ya sambil aku nunggu ayam dan supnya itu berproses. Jadi aku sambilkan nyusun-nyusun piring ya, piring cucian. Nah, ini biasa aku nyuci tuh malam hari, jadi pagi-pagi baru aku susun-susun. Jadi harus bisa ya, Mams, nyambi-nyambi pekerjaan gitu ya, sambil masak, sambil nyusun-nyusun, sambil lap-lap ya, supaya kerjaan itu cepat selesai. Nah, di sini aku masukkan untuk wortelnya. Nah, ini aku percepat saja ya, Mams. Ini lanjut aku masukkan kentangnya. Dan untuk kacangnya aku tunggu wortel dan kentang agak sedikit matang ya, baru aku masukkan. Dan ini juga Mam semua di rumah tuh pada pandai ya, pada jago masak sup. Jadi aku percepat aja. Jangan lupa kita kasih garam, penyedap dan gula. Nah, ini lanjut aku mau bikin sambalnya ya, Mams. Dan itu tadi ayam gorengnya sudah selesai aku goreng karena sedikit aja, cuma 4 potong. Dan ini tadi lanjut aku bersihkan dulu untuk teflonnya, baru aku keringkan dan ini aku masak sambal. Nah, ini kalau untuk bikin sambal balado ya, ini aku biasa aja cuman pakai bawang merah diiris. Nah, ini aku tumiskan dulu. Dan untuk di tungku sebelah itu aku masukkan kacang arcisnya karena itu sudah mau matang juga. Nah, ini lanjut aku masukkan untuk cabenya. Cabai dan tomatnya itu aku blender ya sekalian. Nah, untuk bumbunya atau ini penyedapnya aku pakai garam, gula dan penyedap aja untuk sambalnya. Aku pakai garam juga karena tadi pas memblender itu aku tidak masukkan garam. Jadi supaya berasa ya, aku masukkan garam juga. Nah, ini untuk sopnya sudah matang ya, Mams. Aku lanjut salin ke mangkok atau ke wadah. Ini ke wadahnya yang kaca. Dan ini sudah aku tabur untuk bawang daunnya dan daun sup juga.
Nah, untuk sambalnya juga sudah matang. Ini aku lanjut salin ke mangkok. Ini mangkok satu apa ya? Satu set sama mangkok sop tadi ya. Ini yang bagian yang kecilnya. Dan ini aku apa ya? Aku buang untuk air dan minyaknya ya, terlalu banyak. Lanjut kita ke menu yang terakhir. Ini menu yang terakhir, bakwan jagung ya. Ini aku kacau-kacau atau aku aduk untuk bumbu-bumbu yang tadi aku masukkan ya, seperti merica, penyedap, garam, dan bawang putih. Nah, ini aku mempergunakan minyak bekas semalam aku ada goreng ayam goreng, dan aku tambah sama minyak yang baru. Dan untuk bakwan jagungnya ini aku mempergunakan jagung 1 biji ya mams. Waktu di food prep itu aku beli 2 biji, dan ini aku pergunakan 1 biji aja. Jadi rencana 1 biji lagi itu aku mau bikin bubur jagung campur mutiara. Nah, itu tadi untuk gorengan yang pertama tadi itu ya, bagian belakangnya itu memang agak sedikit hitam ya mams. Gak tahu gara-gara ini ya, kualinya mungkin ya. Nah, ini gorengan yang kedua ya. Ini pas 8 biji ya mams untuk bakwan jagungnya, karena memang jagungnya aku pergunakan satu aja, jadi dapatnya 8 biji untuk bakwan jagungnya. Nah, ini sudah selesai untuk masak menu hari ini ya mams. Nah, ini aku susun-susun di meja makan. Dan ini di luar ya, Kak Sipanya sudah pulang sekolah. Untuk supnya aku taburkan bawang goreng juga ya mams, karena memang aku ada stok bawang goreng. Jadi aku taburkan bawang goreng. Nah, ini rasanya mantap ya mams. Nah, ini alhamdulillah menu hari ini sudah selesai. Ada sop ayam, ada ayam goreng, ada sambal juga, dan itu ada sambal terasi yang semalam, ada bakwan jagung juga. Nah, di sini aku juga sudah mencuci pakaian dan menjemurnya, dan ini cuacanya cerah sekali ya mams. Dan kucing-kucingku juga ini mau makan ya mams. Ini waktu makan siang dan mereka ini sudah antri ya, minta jatah. Tidak terasa ini sudah di akhir video ya mams. Terima kasih buat mams dan teman-teman semua yang sudah nonton video aku dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah. Semoga teman-teman suka, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.